Kebakaran terjadi di rumah seorang abang becak bernama Muhammad Musi, 38 tahun, beralamat RT1, RW1, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Meraura. Pada Rabu 23 Juni 2021, pukul 00.30 hingga 04.00 dini hari. Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tuban, ada dua armada pemadam yang diterjunkan, yaitu satu unit truk fire BPBD Tuban dan satu unit truk supply BPBD Tuban yang menyuplai 3 tangki. Kalaksa BPBD Tuban Yudi Irwanto dalam laporannya menerangkan, dalam pemadam, tim dibantu oleh warga sekitar untuk menjinakkan si jago merah. Sementara itu, menurut keterangan pemilik rumah, awal mula api muncul dari arah tempat makan sapi, lalu menyambar atap rumah yang berada di sampingnya dan menjalar ke beberapa bagian rumah. Penyebab kebakaran diduga kuat karena konsleting listrik yang menyambar makanan sapi menyebabkan timbulnya api. Kerusakan satu rumah meliputi tempat penyimpanan makanan sapi, satu ruang tamu, dan satu dapur dengan kerugian ditaksir kurang lebih 25 juta rupiah. Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV mengabarkan.